dan siap perundingan perdamaian antara Arab dan Israel, Arab Palestina Israel, itu yang nama Yerusalem selalu disisihkan. Ntar aja lah ini barang pecah, tambah pecah, breakable ini bahaya, ini barang panas, ntar aja. Setiap perundingan selalu disisihkan, ntar aja kalau semua sudah selesai. Akhirnya nggak tersentuh-sentuh itu barang, ya. Sehingga ada empat persoalan pokok yang menghambat perdamaian, yaitu soal perbatasan, soal pengungsi yang tadi saya katakan sejak tahun 48, tahun 67, perang 70, pengungsi yang kemana-mana progresnya itu, kemudian soal keamanan, dan yang terakhir ada soal Yerusalem. Nah sekarang ditambah soal air. Air jadi sangat penting. Air itu sangat penting untuk wilayah sana. Adanya air tawar di Danau Galilea. Ya, kalau kita di sana, Danau Galilea disalurkan kemana-mana untuk pertanian, untuk kehidupan, untuk air pam oleh Israel, dan untuk air tawar itu dipakai. Sehingga itu dari Sungai Yordan dari sana ke Turkiya. Itu ya sangat penting. Ya, persoalan empat hal itu yang nggak pernah terselesaikan sampai sekarang. Setiap perundingan gagal. Masalah Yerusalem terakhir dibicarakan pada tahun 2000 dalam perundingan antara Palestina dan Arab. Dan ketika itu Arab Israel oleh perdana menteri Arab dan Yasser Arafat. Pada saat itu sebetulnya disepakati untuk membagi Yerusalem, dibagi-bagi Yerusalem jadi dua. Ya. Ada Yerusalem Barat dan wilayah sekitarnya itu jadi miliknya Israel. Yerusalem Timur dan wilayah sekitarnya menjadi bagiannya Palestina.